uang yang ilegal, dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, itu juga untuk segera dibekukan. Pada masyarakat, satu, dimohon tenang, semua proses penyelesaian masalah Al-Zaitun sedang berproses. Satu, saya dengan tegas meminta semua laporan-laporan masyarakat terkait pidana itu untuk segera diselesaikan, karena laporan pidananya banyak. Kedua, kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal, dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, itu juga untuk segera dibekukan sehingga menghindari perputaran uang-uang perputaran ilegal ini mendanai hal-hal yang merongrong negara, kira-kira begitu. Kedua, ketiga, si pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau diubarkan, tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Jadi penyelesaian Al-Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jawa Barat yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana.